thumbnail dan kalian bisa lihat bibir aku pucat kayak gini. Yap, bener banget. Aku mau cobain beberapa base ombre. Nah, ini dia produknya udah aku beli. Ini yang dari Hanasui, Implora, Velvet. Pokoknya aku mau cobain sebagus apa sih mereka kalau dijadikan ombre. So, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, yang pertama aku mau cobain dari Hanasui dulu. Kayak gitu. Jadi ini by the way untuk base-nya sama untuk ombre-nya, ini semuanya dari lip cream ya guys, bukan nggak ada yang pakai lip tint. Jadi dia lip cream dari Hanasui dua-duanya. Nah, ini untuk base ombre-nya, ini aku mau pakai yang brown sugar kayak gini. Untuk ombre-nya ini aku juga pakai dari Hanasui lip cream, ini Flame nomor 15 kalau nggak salah. Iya, nomor 15. Langsung aja kalau tertarik cek link produknya di deskripsi, karena semuanya aku cantumin di deskripsi ya guys. Oh ya, by the way aku lupa tadi ngasih tahu, jadi ini produknya semua yang bakal aku cobain jadi base ombre. Ini tuh harganya murah-murah banget, di bawah 30 ribuan aja ya guys. Pokoknya recommended buat kalian yang suka pakai ombre, lips ombre kayak gitu sama kayak aku. Langsung aja cek linknya di deskripsi. Oke, langsung aja aku mau pakai untuk base-nya, aku pakai yang brown sugar. Kita buka dulu. Ini aku nggak pakai apa-apa ya. Jadi kesannya pertama kali aku swatch di bibir itu kayak lip cream yang nggak langsung kering kayak gitu guys. Jadi dia kayak agak basah gitu, tapi kita tunggu beberapa saat. Dan untuk warnanya ini aku suka banget karena emang dia cocok banget untuk jadikan ombre. Ini kalian bisa lihat secara detail, ini setelah aku swatch di tangan aku tuh. Realnya warnanya brown sugarnya kayak gitu nih, cantik banget untuk jadikan base nya nah, jadi setelah beberapa saat di swatch di bibir, ini udah mulai kering dan ini ringan banget, dan warnanya juga udah mulai kelihatan tuh guys. Tuh warnanya tuh brown, cantik banget, bagus banget untuk jadikan base. Jadi itu lip cream yang bukan tipikal dioles di bibir langsung kering dan langsung susah dihapus tuh, enggak guys. Jadi dia kayak tunggu beberapa saat gitu, langsung dia nyatu, nyerap di bibir, dan ini ringan banget. Aku yang gak pakai lip cream. Nah, setelah beberapa saat aku coba, ngerti tuh guys, gak transfer sama sekali. Tuh, ini bekas yang tadi ya, yang sebelum kering nggak transfer sekali. Tuh, dia ringan banget dipakai, dan aku mau pakein ombrenya. Untuk ombrenya kayak gini, setelah aku oles di tangan, tuh warnanya cantik banget, cocok banget dijadikan ombre. Ini warna nomor 15, warna Flame. Aku mau pakein jadikan ombre. Banget ya guys. Dan kalian bisa lihat langsung berubah gitu, cantik banget. Dia kayak gelap gitu warnanya, yang warna Flame ini kalau udah dijadikan ombre. Dan aku mau coba kalau misalkan aku kasih lip gloss, dia makin bagus. Pasti makin bagus ya guys. Ini setelah aku pakein lip gloss, dia tetap makin cantik gitu.
ombre yang ini tuh kayak vampir blood implora gitu loh guys, kayak lip tint yang kayak gitu kan. Dia kayak gelap gitu di bagian dalam. Jadi bagus banget, aku suka. Oke, lanjut kita ke lip cream selanjutnya. Ini dia Implora, biasanya dari Implora, dan ombrenya juga pastinya dari Implora ya guys. Untuk base-nya sendiri aku bakal pakai yang Implora Lip Velvet yang Honey's dan ombrenya yang atraktif kayak gitu. Nah, untuk kalau dioles di tangan tuh kayak gini. Dan langsung aja kita coba ya guys. Pakai yang aku buka dulu karena emang belum aku buka guys. Ini masih benar-benar baru. Untuk link produknya di deskripsi ya guys. Aku udah sering banget pakai Implora tuh jadikan ombre kayak gitu. Biasa aku pakai lip tint ya kalau untuk ombrenya. Untuk base-nya itu lip creamnya Implora kayak gitu. Itu best banget sih, kayak the best lah pokoknya. Nah, tapi kali ini aku mau pakai base-nya dan ombrenya tuh dua-duanya dari lip cream. Tapi ini Implora yang velvet ya guys. Dia terbaru gitu. Untuk base-nya dari Honey's Implora. Kelihatannya kalau dioles di tangan tadi kayak agak pink muda gitu ya kayaknya, tapi aku nggak tahu kalau setelah dioles di bibir. Jadi kayak jatuhnya kayak bibir sehat gitu, kayak pink tapi kalem banget gitu. Aku tambahin lagi satu olesan. Oke, dan kita tunggu dia biar menyerap di bibir dan dia biar kering dulu. Untuk pertama kali aku coba yang velvet ini agak beda dengan yang Implora pertama itu ya guys, karena dia kayak lembut banget dan dia nggak langsung kering gitu dioles tuh guys. Jadi dia masih ada jedanya, jadi basah, agak basah kayak gitu, dan dia yang baru jadi matte gitu. Tapi dia matte-nya juga bukan yang matte banget karena emang ini lip cream ya. Oke, setelah aku tunggu beberapa saat, aku mau coba apakah dia transfer atau enggak. Ini udah ada tisunya, tadi belum ada, mohon maaf ya, yang di video pertama Hanasui tadi. Kita bisa lihat tuh, lumayan transfer tapi nggak yang begitu transfer banget ya, karena emang warnanya juga kalem pinknya gitu guys. Dan aku langsung mau cobain ombrenya. Untuk base-nya aku masih suka yang Hanasui tadi. Itu brown sugar tuh bagus banget, nggak dijadikan base gitu aja, nggak perlu dijadikan ada ombrenya. Itu juga bagus banget karena emang cantik gitu loh guys. Aku bilangnya dia tuh coklat tapi nggak yang coklat banget gitu, pokoknya bagus. Nah, kalau ini tuh lebih ke pink. Ini kayak gini ya, pink gitu. Coba. Nah, jadi ini setelah aku kasih ombrenya dari yang atraktif Implora. Ini bagus sih guys untuk perpaduannya. Tapi aku tetap suka yang Hanasui tadi karena dia kayak lebih bold gitu. Untuk ombrenya merahnya tuh kayak lebih merah agak orange-orange gitu guys. Jadi dia perpaduan ombre. Jadi dia perpaduan base-nya pink muda, kalem. Dan untuk ombrenya tuh kayak merah agak ke orange-orangean gitu. Jadi kayak gini deh. Dan langsung aja kita lanjut ke ombre yang ketiga. Oke, next ini kita coba yang dari Pink Flash. Nah. Jadi untuk ombrenya di sini aku pakai nomor 03. Tuh kayak gini kalau misalkan udah dioles di tangan. Dan untuk ombrenya sendiri ini aku pakai yang nomor R03. Tuh, kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita pakai base-nya. Lucu banget ya packaging-nya tuh.
mini gitu dan cantik banget dari Pink Flash. Mohon maaf ya guys kalau silau. Oke, nah ini setelah aku oles di bibir, ke seluruh bibir aku. Kalau misalkan dia nggak ada ombrenya nanti, ini bakalan kelihatan pucat. Kayak gini guys. Maaf ya ini tangannya aku giniin karena biar nggak silau. Biar kalian bisa lihat detail. Aneh ya, pucat ya. Ini harus ada ombrenya guys. Kita tunggu beberapa saat biar dia menyerap di bibir dulu biar mengering, karena dia juga typical lip cream yang kalau dioles tuh masih basah gitu loh guys. Jadi dia, kita tunggu sampai dia kering dulu ya. Oke, jadi ini setelah beberapa saat aku diamkan, dia udah mulai mengering, menyerap di bibir tuh. Kayak bisa lihat warnanya tuh pucet pink gitu, kayak kurang lebih warnanya sama kayak dengan yang Hanes tadi guys tuh. Dan aku mau coba dia transfer atau enggak. Enggak loh guys, kalian bisa lihat enggak sama sekali. Enggak transfer ya. Dia menyerapnya sempurna gitu. Dan ini ringan banget. Ringan banget, kayak enggak pakai lip cream. Dan ini menyerap, enggak transfer, tapi bukan yang typical lip cream yang kayak matte banget gitu, enggak. Jadi dia tuh ringan. Tapi aku kurang suka untuk warnanya sih, bisa coba pilih warna lain kali ya untuk base-nya. Oke, aku mau pakein ombrenya. Serius? Warnanya kayak gini guys, kita bisa lihat dia nggak nyatu sama sekali, kayak ada garis perbedaan antara base dan ombrenya. Apa karena keterangan ya guys ya? Aku mau coba rapikan dulu. Oke, ini setelah aku rapikan malah jadinya jatuhnya kayak gak pakai ombre, kayak ini satu warna gitu. Menurut kalian gimana? Aku kurang suka sih untuk warna yang ini. Mungkin warna lain bagus kali ya untuk tekstur lip creamnya tuh bagus, ringan, menyerap juga dengan sempurna, nggak transfer. Cuman aku untuk pemilihan warnanya kurang dapat yang bagus nih, kayak nggak masuk gitu, karena untuk base nya itu kalem banget, pinknya tuh pink gitu, pinknya apa ya, pink muda gitu guys. Nah terus aku kasih ombre yang merah yang nyala kayak gini, jadi kayak gini setelah diratakan biar nggak ada garisnya tadi, tapi ternyata malah jadi kayak satu warna. Oke, aku mau akalin pakai lip gloss coba ya guys. Ini lip glossnya nggak ada warna ya. Jadinya kayak gini. Setelah dikasih lip gloss, oke sih. Cuman aku kurang suka aja terlalu terang gitu. Oke guys, jadi tadi adalah video review beberapa produk lip cream the best untuk ombre. Menurut kalian bagus yang mana? Dari yang pertama aku review ada Anna Sui, ada Implora, ada juga Pink Flash. Nah ini yang Pink Flash terakhir tadi,
Kalau untuk aku suka yang pertama guys, yang Hanasui. Karena itu menurut aku bagus gitu perpaduannya, base-nya warna brown dan untuk pemberian sendiri warna kayak blood kayak gitu guys. Ini bagus banget. Kayak pakai lip tint padahal itu lip cream ya, bagus banget dan menyatu gitu guys, cantik banget. Untuk yang kedua produknya, aku nggak bilang mereka nggak bagus. Mereka bagus banget, apalagi nih Pink Flash. Untuk tekstur lip creamnya ini bagus-bagus banget semuanya. Keseluruhan emang produk yang the best untuk ombre ataupun nggak ombre. Tapi untuk segi warna aja guys, aku salah pilih warna itu kayak gini. Mungkin kalau aku pilih warna yang tepat, mungkin bakal jatuhnya bagus lagi ya. Tapi kayak gini aja udah bagus sebenarnya. Untuk yang suka untuk warna-warna kayak gini, kalau aku lebih suka yang kayak Hanasui tadi. Oke, jadi segitu dulu videonya. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya dari sepanjang video ini. Mohon maaf juga kalau misalkan berisik. Dan jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar aku makin semangat lagi buat video selanjutnya. Kalian bisa komen di bawah aku buat video apa selanjutnya. Thank you, bye-bye.